Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya akan membahas 5 strategis memulai bisnis kuliner. Sebelum memasuki bisnis strateginya, kita akan mengetahui apa itu bisnis kuliner. Bisnis kuliner adalah salah satu jenis binatang yang paling banyak peminat. Dan menjadi subsektor prioritas tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan data Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto yang mengatakan bahwa sektor industri makanan minuman di Indonesia berkontribusi 34% terhadap industri Indonesia. Kontribusi 30% tersebut ialah produk domestik bruto, industri minyak dan gas pada tahun 2017. Boleh diakui, bisnis kuliner memang tidak ada matinya. Semakin banyak orang yang gemar menguliti bisnis ini, dan memang mengatakan setiap hari semua orang membutuhkan makan. Oleh karena itu, bisnis yang saat ini tidak pernah surut. Bisnis kuliner merupakan lahan yang kerap kali dianggap memberi banget keuntungan dengan modal relatif kecil. Bahkan Anda bisa mengambil untung hingga 100%. Namun, sampai kelebihannya tentu ada kelemahan dari bisnis ini. Menurut saya, banyak orang memudah-mudah membangun bisnis makanan. Mulai dari warung kaki lima, warung sederhana, restoran cepat saji, restoran mewah, dan lain sebagainya. Akhirnya, persaingan dalam bisnis ini cukup tinggi. Tidak hanya itu, kreativitas dan inovasi juga diperlukan dalam menguliti bisnis ini. Dengan kompetensi kedudukan kuliner yang semakin ketat, para pelaku bisnis kuliner harus lebih kreatif lagi. Tentunya hal ini membuat banyak pebisnis pemula ragu untuk mulai sebuah bisnis kuliner bukan. Namun jangan khawatir, tidak peduli apa jenis bisnis Anda, semua kemudahan selama Anda pantang mengerti dan terus belajar. Dan simak 5 strategi memulai bisnis kuliner berikut ini. Pertama, produk. Yang nama bisnis, kita harus tahu dulu produk apa yang menuju untuk bisnis kuliner. Ada bagi jenis bisnis kuliner yang tersebar di pasaran, dari kuliner street food, makanan cepat saji, makanan olahan, makanan mentah, dan lain-lain. Anda harus memastikan untuk memiliki jenis produk yang dapat diminati oleh target market Anda. Jadi selama fase pengembangan produk, pemasar harus akan riset tentang siklus hidup produk yang mau diciptakan. Suatu produk yang memiliki siklus hidup tentu meliputi fase pertumbuhan, fase kematangan, dan fase penurunan penjualan. Penting bagi pelaku bisnis untuk merangsang lebih dalam bertahan serta mencapai fase penurunan penjualan. Di sini pentingnya kreativitas dan inovasi untuk produk yang diciptakan. Seorang pelaku bisnis kuliner harus bertanya dulu pada diri sendiri seperti apa ya yang bisa saya ciptakan atau bisa saya jual memiliki lebih daripada kompetitor dalam mengembangkan produk. Yang tepat Anda harus menjawab pertanyaan berikut ini. Pertama, apa yang diinginkan customer Anda? Dalam bisnis kita semua mengembangkan produk dan berpikir apa yang diinginkan customer Anda. Terus bagaimana supaya customer menyukainya? Apakah dia menarik dengan produk Anda? Bagaimana menciptakan produk berbeda dengan produk persaingan Anda? Apa nama produk? Apakah nama yang menarik? Apakah Anda menciptakan produk yang tidak dibutuhkan oleh customer? Kedua, price. Harga merupakan komponen yang penting dalam membangun bisnis kuliner. Nyatanya ada yang beberapa orang yang lebih memilih resto A dibandingkan resto B karena harganya beda 1.000 atau 2.000 rupiah saja. Nama hal ini tidak berlaku jika produk Anda memiliki keunggulan dibandingkan kompetitor. Harga juga merupakan komponen penting dalam rencana pemasaran karena menentukan keuntungan kesan itu perusahaan menghasilkan harga produk memiliki dampak pada kesan strategi pemasaran serta sama mempengaruhi penjualan dan permintaan produk. Penentuan harga selalu membentuk persepsi masyarakat tentang produk Anda. Ingat bahwa harga rendah biasanya mengikuti produk yang murah di mata konsumen karena mereka membandingkan produk Anda dengan kompetitor. Jadi lebih baik cari tahu dulu harga kompetitor Anda sebelum memutuskan untuk menetapkan harga yang tepat untuk produk Anda. Saat menetapkan harga produk, pelaku bisnis harus menentukan nilai dipersepsikan dari produk yang ditawarkan. Ada 3 strategi penetapan harga utama, yaitu penetapan harga pasar. Tujuan dari penetapan suatu harga adalah mencapai target perusahaan mendapatkan laba dari penjualan, meningkatkan serta mengembangkan produksi produk serta menuaskan target pemasaran. Penetapan harga suatu produk atau jasa tergantung dari tujuan perusahaan dan penjual yang memasarkan produk tersebut. Harga skimming market strategi ini diterapkan dengan jalan menetapkan harga tinggi pada produk baru atau inovatif sama tahapan kekenalan, kemudian menurunkan harga tersebut pada saat persaingan ketat. Harga netral
adalah strategi harga yang paling umum dan paling banyak digunakan oleh sebagian besar pebisnis. Agar netral bisa kita lakukan jika kita sudah yakin pada kualitas dan fitur produk yang ditawarkan sangat worth it dan belum dapat disaingi oleh kompetitor lainnya. Yang tahu harga netral juga berlaku pada saat pasokan produk dalam keadaan stabil dan memiliki fluktuasi berarti berikut ada pertanyaan yang harus ditanyakan sendiri ketika Anda melakukan harga produk. Berapa biaya untuk menghasilkan produk? Apa nilai produk yang dasar customer? Apa Anda masih dapat sedikit penanggalan dapat secara apakah Anda masih dapat sedikit penanggalan harga dapat secara signifikan meningkatkan bangsa besar Anda dapatkan harga produk dan ini mungkin harga produk dari kompetitor. Ketiga, tempat terplace. Lokasi atau tempat adalah bagian yang penting dalam bisnis kuliner. Anda harus menentukan lokasi dan mendistribusikan produk di tempat yang mudah dijangkau atau mudah diakses oleh calon pembeli. Misalnya jika target pasar Anda mahasiswa, karyawan sebaiknya menjual produk Anda di kampus atau kantor gedung pengantaran. Anda harus memahami dulu target market supaya bisa menentukan tempat yang paling efisien dan bisa langsung tepat sasaran. Dan khusus bagi pemula, jika Anda belum memiliki modal cukup banyak, Anda bisa menjual produk melalui online. Cara yang paling sederhana yang bisa Anda lakukan adalah foto produk yang mau dijual, berikan keterangan serta Anda juga bisa mengetik ke teman-teman Anda dengan aja master memposisikan secara rutin akan lebih mungkin produk Anda diketahui oleh banyak orang. Berikut beberapa pertanyaan dan bahkan sedikit mengenai tempat. Di manakah cara pembeli bisa menemukan produk Anda? Adakah toko atau media yang bisa ditarangi oleh customer? Apakah fitur toko? Apakah itu toko fisik atau online? Apakah Anda perlu menjual secara promosi? Apapun produknya, bisnis tidak berjalan, tidak kendali oleh orang-orang jika Anda tidak mempromosikannya. Promosi terdiri dari beberapa elemen seperti organisasi penjualan, hubungan masyarakat, iklan, promosi penjualan. Iklan biasa mencakup media komunikasi yang lain seperti iklan televisi, iklan radio, media cetak, iklan internet. Di zaman sekarang dapat ada pergeseran atau dalam fokus offline di kedua online. Hubungan masyarakat dimaksud dalam komunikasi yang biasanya tidak bayar itu bisa berupa sampas, penawaran sponsor, seminar, konferensi, dan acara. Word of mouth atau dari mulut ke mulut juga merupakan jenis promosi produk. Komunikasi informal yang menceritakan tentang manfaat produk atau barangan puas cerita penjualan memainkan peran yang sangat penting dalam hubungan masyarakat. Dan word of mouth ini, government juga bisa dilakukan di tanah berkarya secara efektif dan memiliki potensi untuk menjadi satu aset paling lembaga yang demikian dalam menekankan kabar online. Contoh yang bagus dari ini adalah media sosial online mengelola kedirian sosial online di pesan dalam menciptakan segi pesanan produk. Anda perlu memikirkan pada pengetahuan berikut. Kapan waktu terbaik untuk promosikan produk Anda? Apakah Anda menjangkau pembeli potensial Anda melalui promosi tersebut? Apakah sebaiknya menggunakan media sosial dan promosikan produk? Apa sedikit promosi dari pesan Anda? Kelima, people atau pelanggan adalah pelaku yang memainkan peran yang penting dalam bisnis sehingga bisa mempengaruhi pembeli posisi pembeli. Elemen dari people ini adalah pegawai perusahaan dan konsumen, semua sikap dan tindakan karyawan, cara pemakaian karyawan dan pengampaian memiliki pengaruh terhadap perusahaan pengampaian. Satu, produk untuk mendukung misi dan visi perusahaan diperlukan karyawan yang handal karena karyawan dalam utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam rangka eksekusi strategi perusahaan. Karena masa ini bisa menjadi kunci kualitas suatu produk itu sekerja serta pelayanan terhadap pelanggan baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perusahaan suatu produk. Tetapi memiliki karyawan dengan performance yang tinggi akan menyebabkan konsumen yang puas dan lain-lain. Dan apabila saya ada perbuatan yang tidak enak, mohon dimaklumi karena saya agak sempit. Jika ada penjelasan dan materi yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.